Assalamualaikum guys. Hi, welcome back to my channel. So guys, ingat tak tempoh hari aku ada guna produk baru Seseed Thai, aku beli kat Shopee dan sebuah seller tu lah. Sebab aku ternampak abang Andy Beta, dia ada guna Seseed Thai untuk groom ikan laga dia. Bapak padu gila hasil dia. So aku teringin lah nak beli, nak cuba. Tapi aku tak dah beli yang sebut-sebut tu, aku tu sabut-sabut tu, aku beli yang dah siap, yang botol, supaya mudah. Korang tahu kan aku ni pemalas. So aku dah kata hari tu aku nak groom 30 hari kan, sebulan kan. Tapi kan guys, aku tengok rupanya dah 40 hari dah aku groom ikan tu. Tapi guys, satu je aku boleh tunjuk, yang warna kuning tu, yang warna merah tu, yang koi yang aku tak nak kahwin dengan koi jantan aku tu, yang betina dia tu ada orang dah beli. Aku kena jual sebab dia jual mahal. Aku beli hari tu RM12 tau, tapi akak tu beli dengan aku RM5. Hobi yang mendatangkan manfaat. Ah gitu. So aku jual je lah, sebab aku rasa koi tu bukannya benda yang orang kata limited edition kan, bersepah. Cuma rezeki lah, dapat cantik ke tak cantik kan. So insyaAllah next time aku akan cuba lagi cek koi yang merah, hitam, selo lagi, okay? So guys, jom kita tengok hasil dia apa yang jadi dengan koi, yellow koi aku. Tapi kan guys, aku nak cakap sesuatu. Dia bukan yellow koi sebenarnya. Dia, korang tengok nanti. Ha guys, ingat tak video yang aku beli ikan laga khusus untuk aku gunakan Seseed Thai tu? Yang ni lah, yang warna merah hitam ni lah yang kakak tu dah beli. Aku beli RM15, lepas tu jual RM50. So aku ingat aku beli dulu, aku nak kahwinkan dia dengan yang ni, ha, jantan aku ni. Tapi tak apalah, bukan rezeki kan. Aku pun tak tahu nak breed bila, baik aku jual daripada mati kat tangan aku, betul tak? Ha guys, sebelum tu aku ada tanya korang, lampu apa yang sesuai untuk aku, untuk tank-tank aku ni, untuk rak-rak aku ni. Sebab aku rasa lampu aku sekarang ni tak sesuai lah. Aku ada tinggalkan dekat ruang community tu, ada a few je yang balas. Terima kasih aku ucapkan. Yang belum balas, kau ada idea tak yang aku boleh gunakan, lampu mana yang aku boleh gunakan untuk rak-rak aku ni? Bukan apa, seperti yang kita maklum, ikan laga ni hidup tak lama, setahun hingga ke 2 tahun. Paling lama pun kalau ada pun 3 tahun, 2 tahun setengah macam tu. So aku ingat lah, so aku ingat aku nak lah sediakan tempat yang yang diorang selesa, yang diorang gembira sebelum dia meninggalkan dunia ni. Ah gitu. Ha guys, inilah produk extra seesid yang aku beli dekat Shopee tempoh hari. Alhamdulillah, sebulan tinggal banyak ni je. So mula-mula kan untuk tank first week tu aku guna satu tutup ni. Tapi ramai komen kata bahaya satu tutup ni, takut ikan tu panas dan boleh terkena pop eye. So aku kurangkan kepada setengah tutup sahaja untuk setiap SU tank kecil. Aku tukar air 5 hari sekali aku tukar. Produk ni murah lah guys, so aku beli tu. Okay guys, inilah yellow koi yang aku beli bersama dengan red koi tadi tu. Yang ni masa dia mula-mula dulu guys, comel kan? Tapi guys, sekarang dia berubah dah, dia jadi lain. Aku taklah happy, cuma aku macam tak expect. Aku cari, memang nak cari yellow koi yang tak ada galaxy tau. Just nak cari yellow koi, ada tumpuk-tumpuk kuning, tumpuk-tumpuk hitam atas badannya selo. Aku nak macam tu. Tapi tak sangka pula rupanya dia galaxy. Sebab aku beli pun masa tu size S, kecil lagi. No wonder dah dia murah kan, RM12. Tapi aku dapat RM10 hari tu. Okay guys, inilah dia punya form
dan warna dia sekarang lain kan, lain gila kau. So SESEED THAI ni walaupun dia tak sepekat Akira, tak sepekat daun pati ketapang, tapi memang padu guys. Tengok ni aku punya daripada kosong-kosong yellow koi tadi, boleh jadi yellow koi galaxy, padu gila guys. Almost full block eh guys, almost full block. Yang ni bawah size S plus ni, belum masuk M, M plus lagi. Tak apa-apa nanti dia bertukar guys. Sumpah cantik guys, yellow koi galaxy. Kau hadoh. Itulah kalau biru-biru tu dia boleh disperse lagi luas kan, cantik kan. Comel lagi. Pusat pun dah ada tu. Guys, walaupun aku mula-mula agak kecewa tak dapat yellow coin yang betul kan, tapi kan guys, ikan laga ni sangat-sangat matching dengan aku punya yellow coin jantan tu, yellow coin galaxy jantan aku tu, kalau kau ingat lah. Ha, yang ni lah guys, yellow koi jantan aku, yellow koi galaxy. Dia punya dorsal atas tu rosak sikit, that's why dia murah. Aku dapat RM25 je guys. Ekor okey, bawah semua okey, cuma atas cacat sebab tu dia jual murah. Tapi bagi aku cantik, so aku beli. Ha, sama kan guys, matching tak? Ha, tengok guys, matching. Tadi aku ingat kalau kau merah, yellow coin merah tu dengan jantan aku kan. Tapi Allah tukar pula, yellow coin pula kahwin. Gitu. Tapi tak tahulah bila aku nak kahwin kan guys, tapi one day insya-Allah pasti aku akan kahwin kan. Of course, kalau aku moga-moga aku dapat sewa bilik master yang ada bilik air sendiri yang besar, yang murah. Nanti bolehlah aku buat macam-macam konten dalam bilik tu. Guys, padu ke idak? Padu ke idak? Itulah ikan laga budak sekolah yang dipelekeh-lekehkan, ikan laga reject yang dipelekeh-lekehkan. Tengok, disangkakan koi, yellow koi, rupanya yellow koi galaxy kan. Padu ke tak? Sebab itulah aku memang pantang lah kalau ada orang cakap pasal rezeki online ni. Alah, ikan laga murah, nanti anak dia tak cantik. Alah, ikan murah sebab ikan tu reject, bla 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 kan. Aku yang pantang kalau orang cakap macam tu. Sebab lah, rezeki tu daripada Allah tu, tak payahlah nak bising pasal rezeki orang lain kan. Tiba-tiba meroyang. Okay guys, thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam hari. Stay safe, jangan lupa sebelum tu subscribe, like dan share. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.